kami dari relawan warga Berau Peduli menyampaikan amanah dari warga Berau yang telah menitipkan donasi melalui kami, di mana hingga kemarin itu terkumpul 197 juta dan pada hari ini sudah kami serahkan nanti untuk dititipkan lewat Dinas Kesehatan untuk 21 puskesmas di Kabupaten Berau, kemudian Rumah Sakit Talisayan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Ini tetap satu. Nanti tahap duanya ada lagi untuk yang rumah sakit yang tiga dan rumah sakit daerah. Jadi ada tahap kedua yang akan segera menyusul. Dan memang kita fokus pada APD dan juga ada tambahan beberapa suplemen juga buat kawan-kawan tenaga medis. Kepedulian terhadap virus COVID-19 ternyata memang menjadi milik semua pihak. Tak terkecuali masyarakat itu sendiri. Kepedulian ini dilakukan dengan berbagai macam cara, yang salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada petugas medis sebagai garda terdepan mengatasi mewabahnya virus corona. Setelah warga Berau Peduli memberikan donasinya untuk petugas medis, kini giliran mahasiswa School Business of Management ITB PT Brokol memberikan bantuannya melalui warga Berau Peduli. Lalu, seperti apa proses penyalurannya dan kenapa kemudian para mahasiswa School Business of Management ITB PT Brokol ini tergerak untuk membantu petugas medis? Saudara, saksikan liputannya. Bantuannya berupa hazmat atau baju medis. Jadi ada yang bisa dipakai berulang kali itu ada 35 buah. Kemudian baju yang sekali pakai itu 100 buah. Jadi pembagiannya ke RSUD maupun ke rumah sakit darurat yang ada di X-nya Kedal Cantika. Okay. Ini hasil kepedulian dari teman-teman yang pertama adalah inisiasi mahasiswa SBM ITB Brokul. Kemudian dari masyarakat Berau, kemudian dari warga Berau Peduli. Oh gitu. Semoga bermanfaat. Terus alat-alat medisnya nanti APD medis itu akan datang bertahap. Yang pertama ini kan baju medis dulu. Nanti berikutnya adalah masker dan ada beberapa kebutuhan ini pelindung medis yang lain. Kalau dari SBM ITB-nya kurang lebih sekitar 60 sekian juta. Kalau digabung dengan masyarakat warga Berau Peduli 197-an, hampir 200 juta. Oke. Okay. Gitu. Yang pertama, COVID ini kan musibah yang atau wabah yang harus kita lawan bersama. Jadi kerjasama sama inilah dukungan kepada pemerintah daerah. Ya sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Berau, apa yang bisa berkontribusi, kita akan berkontribusi untuk melawan corona tersebut. Oke, Pak Iswayudi, ini kan berarti sudah dua pihak nih, kemarin dari warga Berau Peduli, sekarang dari mahasiswa yang disampaikan, sebagaimana disampaikan Mas Arif, yang artinya peduli dengan kondisi ini. Tanggapan Pak Iswayudi selaku Kadis Kadinkes bagaimana dengan kepedulian ini? Ya, saya senang sekali ya dengan bantuan ini. Artinya masyarakat sangat peduli dengan kami, dengan teman-teman di kesehatan. Karena kekurangan alat pelindung diri ini bukan terjadi di Indonesia saja, sampai di Amerika dan dimanapun ini jadi masalah. Karena jangan sampai teman-teman yang berada di dalam ini menjadi korban. Karena sudah banyak juga teman-teman yang juga menjadi positif maupun menjadi meninggal dunia ya. Jadi mereka harus safe dulu sehingga juga bisa melayani dengan baik. Oke. Terus kalau dari sisi pemerintah sendiri, Pak Iswayudi, untuk
melihat APD kita, apakah sampai hari ini sudah tercukupi atau belum? Kalau jangka pendek sudah. Jangka pendek untuk puskesmas kita tadi juga kita sudah edarkan juga. Kemudian ada tambahan dari rumah sakit dan rumah sakit Dr. Alwi Ripai. Tapi kita tidak tahu ini sampai kapan. Jadi kita harus selalu siap karena kita tidak tahu arahnya nih membaik atau tidak. Walaupun dalam perkembangan penyakitnya itu kelihatannya agak stagnan. Tetapi dalam perhitungan epidemiologi nanti mendekati akhir April ini kalau ada yang hasil penularan dari kelompok ISBA itu akan muncul. Tapi kalau itu tidak terjadi penularan, ya berarti alhamdulillah tidak akan muncul nantinya. Nah, atas dasar kepedulian bersama nih, bahwa ini persoalan COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Yeah. Artinya bukan bermaksud meminta-minta, kalau misalnya ada memang seluruh pihak merasa bertanggung jawab dan peduli membantu, bagaimana? Boleh? Sangat boleh, tapi yang butuh ini bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat terutama keluarga PDP atau ODP yang di karantina itu juga perlu support dari masyarakat sekelilingnya di RT-nya. Jangan terlalu takut bagaimana mereka aman untuk tinggal di dalam. Karena kalau mereka merasa tidak dipedulikan, tidak ada makanan, yang akhirnya dia keluar itu bersentuhan dengan orang-orang juga akan membahayakan, dan akhirnya kerja dari teman-teman medik jauh lebih berat. Berownews.com.